Liga Super 2023. Selepas 4 perlawanan, naib juara musim lalu Terengganu FC akhirnya meraih kemenangan sulung dengan mengatasi PDRM FC 1-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Pada pertemuan itu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan di babak pertama. Namun malang bagi The Cops apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas penjaga gol Muhammad Ramdan Abdul Hamid dilayangkan kad merah sebelum rehat. Situasi itu digunakan sepenuhnya oleh TFC yang berjaya meledak gol kemenangan menusi Sardor Kumalatov pada minit ke-76. Kemenangan itu memberi 3 mata pertama buat skuad Penyu selepas 4 perlawanan Liga Super musim ini. Skuad kendalian Tomislav Steinbrückner itu juga berjaya naik ke posisi ke-6 Liga dengan 4 mata. Manakala PDRM pula di tangga ke-7. Dalam pada itu, aksi Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur City di Stadion Tuanku Abdul Rahman di Pauray pula terpaksa ditangguhkan akibat hujan lebat dan padang yang ditakungi air.